Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas tutorial bersama saya Sepirawan. Oke sahabat channel, untuk kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengembalikan ya Corel Draw kita yang tidak mau save, ya tidak bisa save ya di sini. Nah, Corel X7 ya di sini sahabat channel. Oke, kita cek apakah benar tidak bisa di save. Oke, kita coba. Nah, dan seperti ini sahabat channel ya. Oke, kita save. Nah, di sini save semua save-nya tidak aktif ya sahabat channel. Save, export, ya, save as. Ini tidak aktif semua sahabat channel. Nah, caranya bagaimana? Ya. Saksikan video ini sampai habis dan jangan lupa like, subscribe serta share video ini supaya bermanfaat. Oke sahabat channel, langsung saja. Caranya mudah sahabat channel. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah cek koneksi internet di sini. Pastikan koneksi internetnya sudah diaktifkan ya sahabat channel. Aktifkan koneksi internetnya. Nah, sudah aktif ya sahabat channel. Kalau sudah connect, nah setelah itu pojok kanan atas, nah itu akan muncul seperti ini ya, jendela baru. Nah di sini sahabat channel, kalian isikan email kalian. Nah kalau misalkan kalian disitu belum sama sekali mendaftar ya, kalian daftar dulu di situ ya, masukkan email kalian yang ingin didaftarkan, lalu password yang akan digunakan. Nah di sini saya sudah pernah daftar. Oke, setelah itu oke sahabat channel, nah sekarang bisa di save. Kita cek di sini. Oke, coba kita save. Nah ya, jadi bisa ya sahabat channel, sekarang sudah bisa kita save. Jadi caranya mudah, hanya kita memasukkan email kita dan dalam kondisi internet hidup. Oke sahabat channel, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe serta share video ini supaya video ini menjadi bermanfaat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.